Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Klikpro. Nah, ini alhamdulillah hari ini kita BAST kembali dengan Kang Rama. Kang Rama ini juga salah satu pelaku Klikpro ya, Klikperan. Dan ini proyek kesekiannya juga dari Mas Rama yang memang kita kolaborasikan, yang alhamdulillah hari ini kita akan BAST nih, salah satu proyek yang lokasinya sangat strategis. Ya, lokasinya ada di Kampung Cilalung, tepatnya di klaster Cilalung Indah. Ini nggak jauh kemana-mana ya. Jadi saya lihat belakang sini udah BSD. Ini langsung Kelurahan Ciputat berarti ya. Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Ah, kecamatannya Ciputat berarti ya. Jombang, memang strategis juga ya. Masuk ke sini juga tol, belakang sana stasiun. Dan ini alhamdulillah sudah sold out ya. Sudah laku dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Yang alhamdulillah yang proyek-proyek sebelumnya juga sudah laku ya. Dan kita doakan nanti Pak Rama juga buka proyek lagi yang fenomenal, yang memang harganya masih sangat kompetitif banget ya. Jadi kalau memang mau mencari proyek peliperan properti di daerah Tangerang, hubungi Kang Rama. Nah, kita alhamdulillah kolaborasi dengan Pati Konstruksi, peliperan Mas Rama. Kita akan BAST-kan rumah di sini dengan tipe 70 meter kurang lebih. Sudah dihuni, sudah di-sold ya, sudah dipesan sama orang lain. Dan tanahnya ukuran 63. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita serahkan rumah ini kepada Pak Rama. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan sedikit review dari proyek Pak Rama ya, yang sudah dikerjakan. Alhamdulillah ini dengan ownernya, ini salah satu Sipro, nama propertinya di Tangerang. Nah, beliau udah mulai main peliperan dan kita akan review bagaimana beliau request konsep dari pemilik rumah ini yang sudah dipesan. Kita review ke dalam atau kita lihat dulu. Yang pertama kita konsep di dalamnya ya, di luarnya. Jadi ini benar-benar bagus nih. Konsepnya apa Mas Rama sepertinya yang jadi dibuat? Jadi ini konsepnya Skandinavia modern minimalis. Skandinavian ya. Modern minimalis ya, ya. Kita coba memaksimalkan lahan yang memang tidak luas, tapi bisa maksimal dalam bentuk bangunan. Gitu. Okay. Makanya kita konsep Skandinavia dengan perpaduan konsep mezanin 1,5 lantai. Mezanin 1,5 lantai, makanya ini atapnya tinggi banget ya sampai ke titik ini. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tanah tadi, yang ini tanahnya nggak terlalu besar ya, 63 meter. Tapi ini compact banget, semua fungsinya dapat ya. Semua dapat, bahkan dari kamar mandinya juga gede di dalam, nanti kita lihat ada dua kamar mandi di sini, dan ruangannya juga apa fungsinya semua dapat gitu. Nah, ini mungkin di luar gimana nih Mas konsepnya Mas ya, jadi apa saja nih rumah ini adalah rumah custom yang alhamdulillah sudah terjual sebelum dibangun. Jadi sold out sebelum launching ya, sold sebelum launching. Jadi karena customer ini dia butuh privasi, maka memang konsepnya agak unik. Uniknya apa? Ya. Karena pertama dia minta kamar mandi di depan, sehingga kalau misalkan ada tamu nggak perlu repot-repot ke dalam. Jadi praktis Kang. Iya, permisi ke depan dulu. Permisi ke depan dulu, bukan, bukan ke belakang. Ke belakang ya. Bukan ke belakang lagi gitu. Menarik. Jadi buat teman-teman yang pengen punya konsep privasinya kejaga, jadi ruang privasinya kejaga, salah satunya ini bisa jadi inspirasi kali ya. Betul. Ada kamar mandi di luar, rumah. Di depan rumah. Karena memang sih pemilik lahan tempat carportnya ini pun katanya ingin dijadikan buat teras, teras ketemu juga ya. Jadi benar-benar di dalam tuh isinya benar-benar privasi. Dan ini konsepnya bagus banget. Ini Skandinavian khasnya ya, segitiga seperti ini. Konsepnya modern minimalis, dia kasih tali air, simple. Perpaduan warna nggak banyak, tapi elegan banget menurut saya. Jadi dia memadukan warna abu dengan warna putih ya, tapi dapat elegannya ya. Oke. Ininya sendiri, walaupun carportnya ini carport dalam ya teman-teman, jadi cukup luas ya, 3 meter kali 5 meteran ya kurang lebih ya. Dan dia sudah kasih colokan listrik. Kalau nanti pakai mobil listrik kayaknya udah siap colokannya, colokan listrik gitu ya. Dan ini juga pakai plafon PVC gitu ya. Nah, ini menariknya, ini bagus nih Pak Rama. Kita review dulu. Ini pesan khusus kayaknya ya. Apa? Ya. Pintunya ya. Pakai pintu apa nih Mas Rama? Urban. Urban ya. Jadi ini
pintu yang kayak gini awet teman-teman. Ini zaman sekarang pintu udah masuknya seperti ini. Ini apa namanya pintu baja. Ya, jadi awet banget bentuknya baja, bukan lagi pakai kayu atau pakai aluminium ya. Ya bentuknya baja dan biasanya sudah full set dengan plafonnya, dengan rangkanya. Nah, gitu. Jadi ini salah satu pintu masa depan kayaknya. Nah, ini bagus. Saran saya ini juga bagus karena sistem locknya, kuncinya itu ada beberapa teman-teman. Nah, bisa dilihat nih. Nah, boleh kamera ngelihat ke sini. Jadi locknya ini ada beberapa. Nah, ini ada lock dari dalam otomatis 1 2 3 4. Ya, jadi di sininya pun kuat. Jadi kokoh ya. Ditambah ini kan dari baja, bentuknya juga kokoh dan awet, nggak akan tahan rayap. Nah, kita masuk lagi ke ruangan utamanya sepertinya. Ini konsepnya juga sedikit unik ya. Luas banget ruang tamunya. Mungkin gimana ini Mas Rama dari konsep request dari pemilik ya, lahan memang sendiri? Ini rumah secara desain, jadi memang simple ya. Simple, betul. Jadi karena memang beliau masih single, jadi dia pengen ya? Rumah yang praktis. Oh, makanya tata letak dapur, kompor itu di mesin disatukan gitu. Jadi kayak di apartemen ya. Ini ya. Bagus sih. Tinggal dikasih kitchen set aja. Ya. Kasih kitchen set, kasih ini interior-interior ini compact banget. Jadi nggak dapurnya pun dapur bersih mungkin ya. Jadi simple banget. Jadi dahsyat ya. Jadi buat teman-teman ini inspirasi lagi kalau pengen punya rumah compact, simple dan nggak banyak ruangan, dibuat los aja kayak gini. Ini kesannya luas. Dan ini yang bagusnya lagi, ternyata Mas kayaknya dipakai skylight system ya. Iya. Jadi dia ngasih penerangan rumah ini alami dari matahari. Konsepnya. Nah, itu konsepnya skylight system ya. Betul. Pakai skylight. Jadi hemat listrik. Hemat listrik. Jadi masuk ke rumah ini masih kesannya cahaya itu dapat dari mana-mana. Full gitu ya. Cahaya itu dapat dari depan, dari samping, dari belakang dan lain-lain. Nah, sepertinya ini ada ruangan tambahan ya? Ada mezzanine. Betul. Ya? Ini konsep mezzaninnya. Jadi memang kalau dilihat secara secara sekilas itu seperti rumah dua lantai. Tapi memang ini konsepnya satu setengah lantai. Satu setengah. Nah, tapi secara struktur memang ini rumah tumbuh. Jadi jika nanti ke depan klien ada kebutuhan untuk menambah ruang atas itu bisa disambungkan aja kan? Karena secara struktur ini rumah tumbuh gitu. Oh, strukturnya udah bagus nih. Udah balokan dan lain-lain walaupun hanya pakai mezzanine, tapi balokannya bagus dan penempatan ininya juga pas. Nah, yang enaknya di sini ternyata ada hawa ya. Ada ruang ya, parama yang jadi sirkulasi udara maupun cahaya pun masuk. Jadi ini nggak ada kesan rumah ini panas karena dari sana ada flow, dari sini juga ada flow. Ya, bagus banget parama ini konsepnya. Kita lihat ruang kamar utama ya. Kamar utama. Nah, ini kita masuk kamar utama. Sama pintunya pun masih menggunakan baja ya, potres ya buat kesana. Ininya pun plafonnya menggunakan PVC dan kayaknya ininya pakai apa? Downlight LED ya. Gitu. Jadi simple tapi cukup luas nih kamarnya, cukup luas. Yang menariknya kayaknya kamarnya, kamar mandinya spesial ya. Spesial. Request ya. Request. Jadi kamar mandinya cukup lega. 3x4 karena memang beliau minta dibuatkan bathtub gitu. Oh, bathtub. Nanti kita lihat ke kamar mandinya ya. Jadi memang ini custom, ya enaknya teman-teman memang mesen rumah di Kang Rama, daerah Pamulang itu bisa custom. Desainnya bisa suka-suka, termasuk ini spesial custom ya sepertinya. Nah, ini salah satunya custom dari segi kamar mandinya. Ada apa aja nih? Boleh sedikit review ya? Ya. Ini kamar mandinya luas teman-teman. Luas, kurang lebih berapa tadi? 3x4. 3x4 loh kamar mandinya. Di sini ada bathtub yang cukup besar. Ini bisa mandi, berendam, dan sudah disiapkan juga shower jenisnya dua macam ya, yang bisa dipegang maupun yang berdiri. Dan bagusnya adalah showernya ini udah disiapkan untuk water heater ya, untuk kalau kita pengen mandi air panas dan lain-lain sudah disiapkan. Jadi udah termasuk di sini pun ada wastafel ya buat bersih-bersih, tinggal dikasih kaca aja cermin. Dan toiletnya semuanya rapi ya, ini menggunakan merek terkenal juga ya, Toto ya.
Nah, terusnya untuk pembuangan air pun ada dua ya, ada dua macam, jadi bagus nih. Dan ceilingnya pun cukup tinggi. Ini terang jadinya. Ya, ini menarik custom. Jadi punya yang pengen punya apa? Rumah kamar mandinya besar, ada bathtubnya, tapi nggak terlalu mahal, mungkin bisa juga nih nanti hubungi Pak Rama. Jadi ini kamar utamanya ya, jadi udah siapin juga tuh sepertinya colokan-colokan AC, colok-colokan apa namanya kabel buat casan, buat yang lain-lain juga banyak nih colokannya gitu. Nah ini kamar utamanya spesial dengan kamar mandi dalam. Nah, jadi kalau kamar mandi khusus tamu beda lagi, jarang-jarang loh satu lantai kamar mandinya banyak. Kayaknya ke ruangan ini ya mas? Ya, kita ke atas, ke ruang mezanin. Ke ruang mezanin ya. Ini ininya tinggi loh teman-teman, apa namanya menuju ceiling ke atasnya ini cukup tinggi, lebih dari 3 meter sepertinya ya. Ini jadi kesannya itu nggak sempit, mangga Mas Rama. Nah ini tangga-tangganya pun dibuat walaupun tinggi tidak terlalu curam, jadi jaraknya masih 20, jadi nggak terlalu besar ya. Kesininya pun 30, jadi kita mesti dalam. Buat teman-teman nanti yang pengen punya rumah ada mezaninnya, nah ini salah satu konsep yang teman-teman bisa pakai. Fungsinya luas, karena ini juga cukup luas nih. Nah ini juga kita punya fungsi lebih di sini. Oke, kita sudah nyampe ke lantai mezanin, jadi ada ruang penghubung antara dua ruangan ya, satu ruangan skylight untuk naro toren dan cuci jemur mungkin. Pantry. Nah di sininya ada ruang tambahan ya. Betul. Yang bisa kita fungsikan untuk mungkin kantor, musola dan lain-lain. Enaknya ada ventilasi udara, jadi masih ada sirkulasi udara yang cukup enak di sini gitu ya. Ini tinggi lumayan ya. Untuk level mezanin ini cukup ya, cukup lumayan tinggi dan fungsi ruangnya pun besar. Mezaninnya kurang berapa nih? Kurang lebih berapa? 2x4 kayaknya. 2.5x4 ya, cukup luas. Ya, jadi ini request khusus kayaknya. Request lagi ya. Nanti kita lihat ruangan yang menarik, yang mungkin malam hari teman-teman bisa melihat bintang. Tapi ini bukan hanya itu saja, fungsi ruangan ini kayaknya menarik juga, selain sebagai ruang pantry dan naro toren, ya. Ini sepertinya akan difungsikan untuk cuci jemur kayaknya ya. Jadi untuk jemurnya dapat cahaya ya. Dan ini buat teman-teman yang punya rumah terasa sumpek atau terasa gelap, mungkin dengan konsep skylight, jadi dibuka sedikit penerangan, membuat rumah itu terasa terang. Terang banget ini. Jadi bukan terang di sekitar sini aja ya, sampai ke titik bawah yang ditutupi mezanin pun, ini masih terasa terang gitu. Dan ditambah kayaknya seperti tornya ada mesin pendorong ya mas ya. Jadi untuk air lancar. Lancar. Ya seperti itu, jadi rumahnya simple, minimalis, tapi fungsi-fungsinya dapat. Nah, dan harganya pasti terjangkau dong. Sangat ekonomis kan? Sangat ekonomis ya. Untuk sekitaran sini loh ya. Untuk sekitaran yang memang dekat dengan Serpong, dekat dengan Ciputat, dekat kemana-mana ini stasiun, saya pikir harganya sangat ekonomis. Nanti harganya mungkin bisa dibisikin ke Pak Rama, karena Pak Rama akan buat proyek selanjutnya ya dengan harga yang lebih terjangkau. Dua lantai kabarnya. Rencana dua lantai. Berapa mas? Ada bocoran nggak? Ya, masih sekitaran 500 jutaan lah. 500 jutaan di daerah Serpong, daerah Jombang. Daerah Jombang ya, Ciputat. Kecamatan Ciputat, tepatnya di daerah Kampung Cilalung ya. 500 jutaan dua lantai. Kapan lagi tuh? Nanti hubungin Mas Rama kalau teman-teman memang cari rumah di sekitaran Ciputat, sekitaran Serpong dan lain-lain, ini dekat kemana-mana. Yang dua lantai, 500 jutaan, dua kamar ya? Dua kamar mandi. Dua kamar dan dua kamar mandi, dan ruangannya cukup lumayan. Ini gambaran di sini banyak banget, request banget. Jadi buruan nih kalau memang mau menghubungin, cari rumah lagi, daerah strategis, daerah Tangerang Selatan, hubungin aja kontak-kontak di bawah ini ya. Bisa nanti sebelum kehabisan ya Mas Rama ya. Ini pun karena terbatas hanya 2 unit kan. Wah, terbatas lagi ya. Masalahnya ini biasanya Kang Rama ini sold out sebelum launching ya. Jadi sebelum dibangun. Sama rumah ini pun sudah laku, masih harganya kompetitif banget, terjangkau tadi, ekonomis. Sebelum laku loh teman-teman. Jadi kapan lagi punya rumah di daerah Ciputat, Kampung Jombang, di Kelurahan Jombang,
Kecamatan Jombang? Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang. Oh, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang. 500 jutaan, 2 lantai. Oke, kita turun ke bawah dulu. Alhamdulillah ya, kita sudah sedikit review rumah ini yang lumayan menarik, desainnya khusus. Jadi ini Mas Rama juga mulai dari properti itu dari hal-hal yang simpel seperti ini ya, kecil-kecilan, namanya pliperan. Nah, kita juga ada kelas namanya pliperan properti buat teman-teman yang pengen belajar properti, khususnya buat pemula yang simpel, modalnya nggak terlalu banyak, bisa dijalankan dengan konsep yang sangat sederhana dan tentunya menghasilkan cuan yang lumayan ya Mas Rama ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, itu bisa belajar nanti ke kelas Plipro ya, atau kelas Master Plipro. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana konsep membuat rumah ya yang sederhana tapi menghasilkan cuan yang lumayan. Enggak harus banyak-banyak klasteran, cukup 1-2 unit tapi bisa berkali-kali dan untungnya berhasil. Dan buat teman-teman nanti bisa dicontoh nih, salah satunya Mas Rama sudah memulai proyek pliperan dan sudah mulai merasakan hasilnya Mas Rama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Ditunggu informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses. Barakallahu.